Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Baradin dari Prodi Telekomunikasi Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan simulasi tentang home automation Bluetooth. Dan di sini saya sudah menggunakan Arduino R3. Dan di sini ada Bluetooth HC05. Dan di sini ada resistor, dan di sini ada transistor, dan di sini ada dioda, dan di sini ada relay, dan di sini ada lampu, dan di sini sebagai kipas, dan di sini sebagai lampu tidur. Langsung saja kita melihat kodenya terlebih dahulu. Di file setup, di sini ada serial begin 1600. 9600 artinya itu untuk menginisialisasi komunikasi 9600 bps. Di sini ada pin mode, pada pin 6 itu sebagai output, pin 5 sebagai output, dan pin 4 sebagai output juga. Di sini ada void loopnya, yang artinya jalankan program sebanyak berulang-ulang. Di sini ada while serial available. Sini dia untuk mengecek apakah data sudah diterima atau belum. Di sini ada delay untuk memberi jeda waktu selama 3 milisecond. Di sini ada charge sama dengan serial read. Itu digunakan untuk membaca data dari serial portnya. Di sini artinya ketika kita memberikan light on, maka di proteusnya akan terbaca pada pin 6, itu akan bernilai high. Ketika kita memberikan light off, maka dia akan bernilai low pada pin 6. Dan ketika kita memberikan fan on, maka pin 5-nya akan high dan fan off bernilai low. Dan seterusnya. Dan ketika di sini juga ada all off, maka semuanya akan bernilai low. Dan all on, maka semuanya akan bernilai high pada pin 4, 5, dan 6. Langsung saja, kita akan mensimulasikannya terlebih dahulu. Di sini, kita COM 3 terlebih dahulu, dan di sini 9600 terlebih dahulu. Oke. Sebelum untuk mensimulasi, maka kita akan setting terlebih dahulu untuk settingan Bluetooth-nya. Di sini klik centang, saya sudah centang, dan COM ports-nya pada COM 3 kita add. Maka akan tertulis COM 3 pada di sini. Oke. Dan di sini saya menggunakan device Redmi Note 8 pada nama Bluetooth-nya. Sudah saya konekkan pada laptop saya. Dan langsung saja kita run the simulation. Dan di sini ketika kita memberikan like on, akan dia naik di sini menurut saya akan menyala. Kita konekkan terlebih dahulu. Terlihat di sini menyala. Jika kita off-kan, maka dia akan mati. Dan saya coba lagi. On. Maka motor akan menyala. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.